Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di Skobar Extra Time pada petang ini untuk kita terus membincangkan kehangatan Liga Bersepak Malaysia. Tentunya untuk kita bawakan dengan lebih lagi perbincangan secara lanjut. Anda telah menyaksikan sedikit teaser bagaimana topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan jendela perpindahan kedua yang baru sahaja dibuka dan tentunya banyak pasukan dan juga peminat telah pun mencongak kesibukan untuk membawakan pemain-pemain baru untuk memantapkan lagi persediaan pasukan masing-masing. Untuk itu, kita segarkan semula ingatan kita berkenaan dengan kehangatan Liga Bersepak Malaysia, Liga Super, terutamanya perlawanan memasuki minggu yang ke-10. Sama-sama kita saksikan bagaimana cerita rangkuman Liga Super 2018. Posisi tangga kedua dipintas Perak minggu lalu, Pahang diramal mampu bangkit ketika menerima kunjungan Terengganu di Stadium Garo Makmur Kuantan. Harapan Tok Gajah untuk mengejar JDT sebagai pencabar kelompok atasan nampak bertenaga menerusi gerakan pantas separuh masa pertama. Terengganu yang tumpas 3-1 di tangan Pahang di Kuala Terengganu nyata tampil lebih mantap di Kuantan kali ini. Gol kemenangan skuad Penyu hadir pada minit ke-62 apabila gerakan Litak dan Cece Kipre disudahkan dengan bergaya oleh pemain berbadan kecil Muhammad Faiz Nasir. Jaringan tunggal yang menyebabkan kekalahan perit buat Pahang susulan keputusan seri 2-2 dengan Kedah di tempat sendiri. Di Ipoh, Perak The Boss Gaurus gagal menyengat, terpaksa akur sekadar mengutip satu mata apabila seri tanpa jaringan dengan Melaka di Stadium Perak Sabtu lalu. Peluang agak terhidang untuk Perak lebih kukuh di tangga kedua apabila berdepan Melaka yang dibimbing jurulatih baru, E. Elevarison, setelah menyingkirkan pengendali importnya Eduardo Almeida. Namun, cubaan tuan rumah menerusi Wanda Luis dan Gilma kerap dihampakan kecemerlangan penjaga gol Melaka yang baru dibeli dari Kelantan, Khairul Fahmi Cikman. Jika Melaka lega mencuri satu mata, Perak nyata terkilan gagal merapatkan jurang dengan pendahulu Liga JDT, kekal dengan kelebihan 5 mata biarpun diikat 2 sama. Di Kota Baru, hasrat skuad muda kendalian Fajar Ibrahim mencari kemenangan kedua berturut-turut buat pertama kali musim ini tidak kesampaian apabila kesilapan individu memakan diri pasukan The Red Warriors ini. Berdepan skuad kendalian Abu Bakar Fazim, Hafiz Ramdan atau Kancil memberi jaringan pembukaan perlawanan hasil gerakan solo beliau. Namun semangat juang skuad muda ini tidak gentar, hasilnya Imran Samso menjaringkan gol penyamaan menarik. Namun salah faham di antara pemain pertahanan Casio dan penjaga gol membuka ruang buat penyerang kebangsaan Syarif Fikri untuk menghukum pasukan tuan rumah. Jaringan awal Bobby John Akbarov minit ke-6 belum cukup untuk menyekat PKNS meraih kemenangan. Bermula dengan jaringan penyamaan Safi Salih menerusi sepakan penalti 2 minit selepas itu, minit ke-38, Semut Merah menambah satu lagi jaringan menerusi Faris Ramli yang bijak memperdaya penjaga gol Kuala Lumpur untuk jaringan kedua. Babak kedua bersambung, giliran Jonathan Costa pula menyempurnakan satu lagi sepakan penalti memberikan jaringan ketiga buat PKNS. Kuala Lumpur cuba bangkit tetapi jaringan dipaula pada waktu kecederaan sudah terlambat. Ini merupakan kekalahan ke-6 The City Boys berada pada kedudukan ke-9. Penyerang muda Helang Merah Akhir Rashid semakin berbisa membantu Kedah menang menundukkan Negeri Sembilan di Paroi. Cutback dari Akhir Rashid disudahkan dengan baik pada minit ke-7 oleh Leridon Krasniki. Ketika Negeri Sembilan cuba bangkit, Akhir Rashid pula bijak menghukum barisan pertahanan Negeri Sembilan dari perangkap offside untuk memberikan jaringan kedua Kedah minit ke-15. Minit ke-75, separuh masa kedua, Negeri Sembilan berjaya merapatkan defisit menerusi jaringan Falvio. Masih gagal menghalang Helang Merah membawa pulang 3 mata dari Stadium Tunku Abdul Rahman di Paroi. Seakan ada badi buat pasukan JDT diceras, itu rumusan awal para peminat penyandang juara 4 kali Liga ini apabila sekali lagi dikecewakan dari memungut mata penuh di Stadium KLFA. Hajat Harimau Selatan untuk terus melebar jurang di Persada Liga disekat pasukan Gergasi Merah. Keputusan seri 2 sama buat kedua-dua pasukan, namun JDT masih kekal di Persada Liga dengan jurang 5 mata. Yang dilakukan oleh
Berikut merupakan keputusan penuh kesemua 6 perlawanan Unify Liga Super minggu ke-10. Dan ini pula kedudukan terbaru carta Liga selepas 10 perlawanan. Okey, itu rangkuman Liga Super selepas 10 perlawanan dan tentunya banyak congakan yang boleh kita lakukan berkenaan dengan hampir ke separuh perjalanan Liga. Itu cerita bola sepak. Tetapi kita tinggalkan kerana sekarang ini kita ingin membincangkan mengenai satu isu ataupun satu musim jendela perpindahan yang telah pun dibuka. Ini jendela perpindahan pertengahan Liga dan menarik juga untuk saya perkenalkan kedua-dua tetamu yang bersama dengan kita kerana ada seorang kemunculan yang agak menarik juga kita nak dengarkan secara langsung lah. Tentunya bukan Ahmad Muzamil. Kedua itu semuanya bola kerana setelah sentiasa bersama kita, selamat datang Muzamil. Dan di sebelahnya adalah Akhir Rashid yang baru saja menjaringkan satu gol dan juga satu assist semalam Akhir. Tahniah. Kalau kita nak tanyalah yang buat celebration tu sempena apa tu Akhir? Tu musim TikTok. TikTok eh? Oh, jadi awak memang peminat lah. Tak ada, tengok-tengok scroll IG. Yalah kan, baru berusia 19 tahun. Tahniah Akhir, moga kita teruskanlah prestasi yang baik itu. Terima kasih juga kerana sudi hadir bersama dengan kami. Sebelum saya bertanya dengan lebih mendalam kepada kedua-duanya, mungkin Muzamil dengan analisis selaku seorang penulis sukan bola sepak dan Akhir selaku seorang pemain sendiri berkenaan dengan jendela perpindahan ini, kita saksikan laporan yang disediakan oleh rakan setugas Tabah Syazwan. Tiga musim bersama Kelab Lyon dan Melbourne City sudah membayangkan portfolio Harry Novillo, pemain berusia 26 tahun dari Perancis itu, sudah cukup kuat bagi mempertajamkan kembali serangan skuad Harimau Selatan yang kini sedang berada pada kedudukan teratas Liga dengan 24 mata selepas 9 perlawanan. Sekalipun gagal meneruskan kemarahan ke peringkat kedua saingan AFC tahun ini, juara 4 kali Liga Super dan juara Piala Malaysia 2017 itu tetap dengan misi mahu mempertahankan kedudukan itu. Itu antara perkembangan menarik sebaik jendela perpindahan kedua Liga sudah dibuka sejak 7 Mei yang lalu dan akan berakhir pada 3 Jun ini nanti bagi membolehkan setiap pasukan menyenaraikan pemain-pemain baru mereka. Ini bermerti persatuan bola sepak masing-masing dijangkakan membuat beberapa perubahan bagi memastikan setiap kelemahan-kelemahan dapat diperbaiki. Bagi pasukan yang memiliki dana keuangan kukuh, berkemungkinan tidak berdepan sebarang masalah untuk melakukan perubahan dan membawa masuk pemain-pemain yang baru, khususnya tenaga import. Tetapi bagi pasukan yang masih bergelut dengan kedudukan keuangan yang tidak begitu stabil, barangkali akan memperhalusi terlebih dulu perlu atau tidak membawa masuk pemain yang baru atau digantikan dengan pemain yang sedia ada. Sebaliknya dikatakan mahu lebih bijak berbelanja dan mengikut keperluan. Jangkaan itu merujuk kepada Presiden The Red Warrior, Puan Bibi Ramjani yang dipercayai lebih tertarik untuk menggunakan kudrat pemain muda tempatan berbanding pemain import. Berdasarkan kepada barisan muda Kelantan yang ditampilkan, Ketua Jurulatih Baru Fajir Ibrahim, ada kemungkinan perkara itu dikekalkan hingga ke penghujung saingan. Terbukti ketika pertemuan Kelantan dan Kuala Lumpur 5 Mei yang lalu menyaksikan The City Boys ditumpangkan 4-2 di Kota Baru. Terbaru Jumaat lalu, anak-anak buah Fajir Ibrahim sekali lagi beraksi dengan baik sebelum tewas tipis kepada PKNP 1-2 juga di laman sendiri. Malah dijangka akan tampil lebih berkeyakinan selepas pengalaman yang diraih pemain-pemain muda Kelantan sejak awal musim lagi. Ada juga kabar angin mengatakan Presiden Kelantan itu sedang memantau beberapa pemain muda Terengganu FC. Dalam pada itu, beberapa pasukan juga sedang berdepan prestasi pemain kurang memberangsangkan dan tidak kurang juga kecederaan. Antaranya Persatuan Bola Sepak Pahang membawa masuk bekas penyerang Terengganu Ise Nakajima dan bekas penyerang Kelantan Austin Amutu.
Risikonya tentu ada, maka pemilihan yang dibuat perlu lebih berhati-hati dan telus dan mengelak dari membuat kesilapan demi memenuhi demanding penyokong-penyokong setia mereka. Ikuti perbincangan jendela perpindahan kedua di Scoreboard Extra Time selanjutnya selepas ini. Teruskan bersama kami. Okey, itu laporannya. Dan kalau boleh kita nak bawakan tentang jendela perpindahan kedua, antara beberapa pasukan, empat pasukan telah pun mengesahkan perpindahan pemain masuk dan keluar antara Negeri Sembilan dengan dua atau tiga pemain yang baru. JDT dengan dua pemain import yang baru juga, Pahang dua pemain import yang baru di bahagian serangan, manakala Kelantan ramai sekali yang keluar tetapi masih lagi belum cerita berkenaan dengan pemain-pemain yang masuk. Muzamil, mungkin secara review terlebih dahulu. Kerancakan jendela perpindahan musim yang kedua ini? Ia adalah masa yang sangat penting bagi pasukan-pasukan yang sekarang ini berada dalam zon penyingkiran ke Liga Premier. Terutama sekali bagi pasukan seperti Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan. Yeah. Saya agak lega sebenarnya melihat Negeri Sembilan menyelesaikan urusan perpindahan pemain mereka dengan lebih awal supaya mereka ada masa untuk menyesuaikan diri sesama pemain baru dengan pemain lama. Saya tak berpendapat masa adalah masa untuk PBNS untuk menekan butang panik. Okay. Belum lagi meski mengalah menentang Kedah baru-baru ini, tetapi untuk pasukan Kelantan seperti Melaka seperti dan yang lain-lain yang sekarang ni berada 3-2 mata di atas zon penyingkiran ni adalah masa yang sangat penting dalam musim 2018 mereka untuk mendapatkan seorang penyerang untuk orang kata menjadikan gol untuk membuat perbezaan ketika perlawanan memerlukan kualiti seperti seorang penyerang. Dan apabila bercerita mengenai penyerang, semalam Akia beraksi di posisi penyerang. Dengan jendela perpindahan yang dibuka, pasukan Kedah juga mengalami beberapa situasi dengan pemain importnya. Akia juga beraksi di sebelah kiri dan semalam di sebahagian atas. Selaku seorang pemain muda lah Akia. Melihat kepada situasi sebegini, anda menerima cabaran untuk ada pemain-pemain import yang lain datang di dalam pasukan? Ya, saya menerima cabaran itu. Semua beri komitmen yang bagus untuk dalam training. Itu tak menjamin untuk saya untuk sebelah sah utama yang tetap. Nanti tunggu pemain import baru. Oh, maksudnya akan ada pemain import baru lah untuk pasukan Kedah sebab tak ada apa-apa pengumuman lagi ni. Mungkin Akia, anda antara prospek kebangsaan lah terutamanya. Bukan hanya skop kepada pasukan Kedah, kebangsaan. Dan sekarang ini anda kerap diturunkan. Bagaimana adanya pemain-pemain import ni boleh membantu prestasi anda? Dari segi itu, insyaAllah saya punya permainan semua banyak sub lah. Dari banyak coach guna untuk sub, untuk cara-carikan tilawan lah. Untuk tempat cycle tu agak berat lah, agak suka untuk saya bermain. Kerana untuk cycle mesti semua dah tahu mesti tempat import. Lepas tu saya cuma fight flanker lah. Yeah. Semalam beraksi di bahagian penyerang, kalau boleh kita dengar sendiri pendapat anda berkenaan dengan game semalam kerana anda menjaringkan satu gol, assist satu gol seawal minit ketiga, tak silap saya. Macam mana rasanya beraksi selaku false nine semalam, Akia? Awal tu gugup juga lah. Okay. Sebab first time main striker kan. Lepas tu dengan defender ke sembilan yang baru. Alex Moraes. Ya? Okay. Ini aksinya Akia. Ini assist yang pertama dari Akhir Rashid kepada Liridon dan selepas itu anda menjaringkan gol lah hasil daripada gerakan bersama dengan Akram Mahinan. Muzamil, kita pergi kepada pasukan Kedah terlebih dahulu. Alang-alang Akhir dah ada di sini. Dengan adanya krisis ataupun kurangnya prestasi memuncak dari Pablo Palares, sekarang ini mereka mencuba untuk mendapatkan pemain lain. Sandro injured. Andik Bermansyah juga injured ketika ini. Yeah. Memberi ruang kepada pemain seperti Akhir? Ya, ada juga orang kata blessing in disguise-nya bila pemain-pemain import ni injured. Tetapi sebagai sebuah pasukan, mereka tak seharusnya fikir tentang satu dua game saja. Mereka harus fikir pada bulan
Oktober nanti, bulan September nanti, apabila terutama misalnya bila IC Liga Super dah mencapai tahap kemuncak, kemudian ada lagi kempen Piala Malaysia lagi. Jadi saya berpendapat adalah wajarlah keputusan KFA untuk membawa seorang penyerang bagi menggantikan penyerang mereka yang kurang menjadi pada musim ini, Pablo Paralles. Saya melihat ada dua calon yang sekarang ni dicanang-canang oleh pengurusan Kedah, iaitu Zako Korak dengan Paulo Rangel. Saya berpendapat kedua-dua penyerang ni penyerang yang cukup bagus, cuma saya berpendapat Paulo Rangel lebih mobil sikit dia punya pergerakan dia berbanding Korak yang lebih statik. Tetapi apabila anda inginkan seorang penyerang yang dominan di udara, Zako Korak adalah calon paling tepat. Tetapi kalau anda bermain seperti Kedah sekarang ni, anda perlukan Paulo Rangel yang seorang penyerang yang mobil, yang boleh bergerak di banyak tempat zon serangan ketika Kedah membuat build up. Okey, Akia mungkin boleh bercerita dari sudut insight-nya, dari sudut dalam pasukan. Perbezaan utama corak permainan pasukan Kedah tahun lepas. Tahun lepas kita ada Ken Ilso dan Zack Anderson untuk pasukan Kedah. Tahun ini juga berbeza. Mungkin apa yang membezakan corak permainan pasukan Kedah? Terlepas dengan tahun ini, banding beza banyak lah, sebab dari segi short pass, terlepas banyak short pass main tiki-takan. Tahun ni banyak main long pass, ada sekali dua one-two, lepas tu short pass, long pass. Lepas tu fitness lah kurang sikit tahun ni, terlepas fitness okey semua. Tetapi Kedah sudah semakin berusaha untuk mendapatkan prestasinya lah. Dan anda pun sekarang ni berapa gol dan assist? Dua gol, dua assist. Tiga assist. Okey, baik. Kita tinggalkan seketika kerana ini mungkin baru permulaan lah. Warm up, Akia. Kita berhenti rehat seketika kerana selepas ini tentunya kita akan membicarakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan jendela perpindahan pemain yang baru sahaja dibuka. Jangan ke mana-mana. Okey, baik. Terima kasih. Itu antara fakta-fakta menarik yang boleh kita dapati bersempena dengan jendela perpindahan ini. Mungkin saya ingin terus ajukan soalan kepada Muzamil. Impak dan juga keperluan jendela perpindahan di pertengahan liga ini, Muzamil. Ia perlu untuk sebab bagi sebuah pasukan untuk menilai semula prestasi mereka, terutama di dalam pasaran pemindahan pemain. Kerana kita perlu terima hakikat. Bila dalam senario Liga Malaysia ni, ramai pemain bola sepak Malaysia ni lupa yang kita punya liga ni mempunyai masa yang cukup singkat antara penghujung musim dengan permulaan musim pada tahun seterusnya. Ketika itulah pasukan perlu menyediakan persiapan untuk penaja, persiapan untuk stadium, persiapan itu dan ini, kemudian persiapan untuk pemain-pemain baru lagi. Jadi ada kemungkinan, ada kebarangkalian yang besarlah bagi pasukan-pasukan ini untuk melakukan kesilapan ketika mendapatkan pemain pada permulaan musim. Jadi dengan adanya jendela perpindahan kedua ni, ia adalah peluang kedua mereka untuk memperbetulkan kesilapan itu. Dan saya suka apa yang Negeri Sembilan buat. Sekali lagi saya cakap, Negeri Sembilan walaupun prestasi mereka ni agak menggusarkan peminat mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka sudah address kesilapan mereka pada musim pada permulaan musim, iaitu tidak mendapatkan seorang striker yang betul-betul orang kata target man lah. Walaupun ini jurulatih yang ketiga. Ya. Yeah. Dalam 10 perlawanan Liga Super. Ya, saya berpendapat ada keperluan yang bagi bagi Negeri Sembilan untuk melakukan perubahan drastik tu, kerana musim pertama mungkin terlalu gairah ke nak buat buat keputusan. Jadi mereka perlukan perlu buat sampai 3 perubahan untuk memperbetulkan kesilapan. Sedangkan pasukan yang dah season, yang dah berpengalaman, hanya perlukan satu kali percubaan saja untuk memperbetulkan kesilapan tersebut kan. Kalau kita tengok pasukan seperti Melaka, bagi saya
ada satu kerugian untuk mereka melepaskan peluang menandatangani Faris Ramli yang okay. ketika ini beraksi cukup cemerlang dengan PKNS. Dan saya berdapat ada juga kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan seperti Selangor, seperti yang mereka melakukan kalau kita tahu sekarang ini assessment penyokong Selangor terhadap Ilham Ilham Armain agak kurang memberangsangkan bagi pemain Indonesia tersebut. Ada yang berkata beliau hanya staff dengan pemain-pemain tempatan. Jadi mungkin pasaran kedua ni, jendela perpindahan kedua ni adalah peluang untuk pasukan untuk memperbetulkan kesilapan mereka. Dan tentunya Melaka dan Selangor masih lagi kita tunggu sebarang berita rasmi dari mereka berkenaan dengan jendela ni. Akia sendiri seorang pemain tempatan, adanya jendela di pertengahan liga ini, ada diriset juga untuk pemain tempatan seperti Akia sendiri? Ada, okay. tapi tu semua saya semua fokus untuk season ni lah, untuk Kedah. Lepas tu saya cuma serah pada family dengan agent lah untuk tentukan tu. Maksudnya anda sendiri pun membuka peluang untuk ini peluang untuk pasukan-pasukan lain tengok juga kalau performance baik eh. Jadi ini akan menjadi motivasi jugalah untuk beraksi dengan lebih baik. Okey, Muzamil melihat kepada kita bercerita mengenai pemain-pemain import ataupun keperluan untuk menambah dan mengurangkan pemain import. Pemain-pemain tempatan perlu mengambil kesempatan sebegini juga untuk menonjolkan bakat-bakat mereka? Ya, bila kita dah menyeragamkan jendela pembinaan kita ni dengan jendela pembinaan liga-liga luar, ini adalah peluang kepada pemain-pemain tempatan juga untuk memasarkan diri mereka ke luar negara. Kan, kalau kita tengok ke belakang ini baru-baru ni penyerang Kedah kan Zafuan Azman Zafuan Azman mendapat tawaran percubaan dengan pasukan di Liga Korea walaupun liga di Division 3 tetapi lebih baik sementara bujang ni sementara muda lagi sementara masih lagi membara semangat mereka untuk membuat satu career impact dalam career mereka. Kita boleh cuba kan dan saya juga mengharapkan tolonglah Kia simpan dulu Tuan Zaman. Ini soalan saya yang seterusnya. Sementara bujang ni, sementara muda ni, jangan kahwin dulu. bukan itu soalan saya. Kerana kita baru saja mendapat gosip tadi ya dengan Kia. Tetapi saya simpan gosip tu. Mungkin soalan saya kepada Kia lah bersempena dengan poin yang dibawa oleh Muzamil ni. Rakan anda Zafuan Azman telah terbang. Anda mempunyai cita-cita sebegitu untuk keluar berkelana ke luar negara? Ya. Cita-cita seperti itu lah. Ingin bermain di peringkat yang lebih baik lah. Untuk menimba pengalaman. Lepas tu dengan level yang sangat baik untuk saya mendapatkan tempat dan pengalaman yang baru. Ikut Wang Kuzain ke. Ya. Yep. Dia sampai tak mau balik lah. Amboi dia. Okey, kita tahulah Kia ni seorang yang agak pemalu jugalah eh. Mungkin kalau nak dibandingkan aksi Kia ni kerana anda juga kerap dibandingkan dengan abang anda Rafi Rashid. Mungkin siapa idola anda sebenarnya di dalam bermain karier selaku bola sepak ini? Lokal. Tak kisah. Kita mula lokal dulu. Lokal Badru Bahtia. Badru Bahtia. Ya. Di Kedah juga. Ya, di Kedah. Kalau di international ni? International Nema. Nema. Ya. Maksudnya mungkin akan ke PSG lah nanti. Dari Ki insya-Allah. Okey baik itu kita doakan yang terbaik. Mungkin Muzamil melihat kepada review jendela perpindahan ini di antara pemain-pemain ataupun perpindahan yang telah sempurna antaranya adalah Harry Novillo dan juga Jose Santos untuk pasukan JDT. Untuk pasukan Negeri Sembilan kita ada Alex Moraes, Angel Guerrero. Untuk pasukan Pahang ada Issei Nakajima dibawa kembali, Issei pernah bersama dengan kita dan juga Austin Amuto. Antara pemain-pemain ini yang telah sah bersama dengan pasukan, kita tidak berbicara mengenai rumus, siapa yang paling anda teruja untuk melihat perkembangan dan impact terbesar dalam Liga Malaysia ini? Berdasarkan persembahan satu perlawanan setakat ini, saya betul-betul bukan saja orang kata teruja, saya rasa macam dah kena empat batu punya terkejut tu sebab tengok persembahan Harry Novillo ketika menentang Selangor tempoh hari. Ia adalah, bagi saya Harry Novillo adalah seorang pemain yang satu-satunya pemain dalam Liga Malaysia kita sekarang ini, saya boleh anggap level Champions League, Liga AFC Champions League. Okay. Saya boleh katakan
ia adalah satu persiapan JDT untuk menghadapi musim AFC Champions League 2019 jikalau mereka menjuari Liga Super pada tahun ini. Dan saya berpendapat mereka mempunyai peluang besar untuk buat perkara sedemikian. Kemudian saya juga tertarik dengan strategi perpindahan yang dilakukan oleh Pahang. Mereka menggunakan 100% tenaga pemain tempatan untuk barisan pertahanan dan tengah. Dan mengetahui Dolah sekarang Dolah Saleh sekarang menggunakan sistem 4-4-2 ofensif. Dan empat pemain utama serangan mereka akan dibarisi oleh pemain import. Kita pun boleh tengok Patrick Cruz akan berpasangan Austin Iwuji Amutu. Di sebelah kanan akan ada Muhammad Sumareh, di sebelah kiri ada Moise Nakajima. Jadi ini adalah satu strategi support oleh Safwan Baharudin di tengah. Ya, Safwan Baharudin di tengah. Kemudian di barisan pertahanan semua pemain tempatan. Afif, Muslim, Bunyamin semua. Jadi itu mungkin antara perkara yang menyeronokkan juga untuk sama-sama kita saksikan. Dan tentunya kelibat Isi dan Amutu akan boleh diterjemahkan oleh pasukan Pahang nanti. Akia sendiri melihat kepada jendela perpindahan keluar dan masuk ini. Bagaimana pendapat anda untuk melihat kepada persaingan yang lebih baik ketika bertemu dengan pasukan-pasukan sebegini? JDT terutamanya, ada dua pemain baru. Pahang juga bakal ada dua pemain baru jika anda bertemu dengan mereka nanti. Okey, untuk nilai perpindahan kedua ni, berharap tim prepare dari segi mental fizikal lah. Banyak memberi komitmen yang bagus lah. Fokus untuk dalam training. Lepas tu, kena banyak bercakap lah dengan player, banyak combine lah. Lepas tu untuk yang game nanti, kalau dapat jumpa tim-tim yang macam tu, harap semua bagi 100% lah. Dan Akia sendiri ketika ada jendela perpindahan sebegini, terganggu atau tidak minda anda? Siapalah pemain yang nak datang masuk ni? Cepat-cepatlah jendela ni habis supaya tim cepat siap bila Pablo nak digantikan atau macam mana? Harap juga nak tim siap dengan lebih awal lah untuk prepare ke depan. Dengan tim sekarang ni, dengan boleh katakan fitness kurang lah. Lepas tu dengan striker tak ada. Lepas tu banyak pemain tempatan lah akan digunakan. Lepas tu saya akan merebut peluang lah. Muzamin yang bawa saya kepada satu persoalan yang lain. Tadi anda membawa perkara berkenaan dengan Ilham Udin untuk pasukan Selangor dari slot ASEAN. Anda juga membawa perkara berkenaan dengan Faris Ramli, Singapura, juga slot ASEAN. Pencapaian setakat ini, tiga pemain Kemboja dari slot ASEAN, ketiga-tiganya telah ditunjukkan jalan yang keluar. Pahang, PKNP dan juga Negeri Sembilan. Keperluan, kerana ini adalah yang pertama kali slot ASEAN dibuka. Anda melihat setakat ini selepas 10 perlawanan? Itulah menarik kita bincangkan isu ini sebab baru tadi saya baca di media sosial bahawa Liga Malaysia ini adalah kubur bagi pemain ASEAN. Kalau kita tengok sekarang ini, Kio Sok Feng di PKMP telah dikeluarkan. Kemudian Prak Moni Odom di Negeri Sembilan dan banyak lagi lah kalau kita nak cerita semua kan. Tapi kita perlu tengok keperluan satu slot tambahan ni kepada satu peluang untuk kita dapatkan seorang bintang pasukan ASEAN. Kalau kita tengok, bercakap tentang Singapura, nama pertama yang keluar di mulut penyokong Singapura adalah Faris Ramli. Tetapi bila kita bercakap tentang Kemboja, nama pertama yang keluar di mulut penyokong Kemboja adalah Chan Watanaka. Bukannya Prak Muni Udom, bukannya Thierry Bin, bukannya pemain sesiapa lah. Jadi saya gembira melihat Pahang memberi peluang kepada Chan Watanaka, tapi jelas sekali beliau tidak boleh bermain sebagai pemain sayap. Saya melihat beliau lebih sesuai bermain sebagai penyerang utama. Tetapi dalam sistem Pahang di mana Dolah Saleh menerapkan sistem permainan yang direct, tak mungkin kita boleh melihat Chan Watanaka diberi peluang untuk bermain di posisi kegemaran beliau. Jadi saya melihat ada orang kata ada satu kerugian jugalah kita tak dapat melihat aksi Chan Watanaka sebagai penyerang utama. Tetapi yang penting Dolah telah memberi peluang kepada Chan Watanaka. Tapi kita boleh melihat juga kepada pasaran Vietnam. Saya tahu
pemain-pemain Vietnam mungkin agak keberatan untuk menyertai Liga Malaysia kerana kekangan bahasa semua, yeah, kan. Tapi kita boleh tengok banyak imigran Vietnam di Johor boleh survive je. Jadi jadi kita boleh melihat kepulan pasaran Vietnam. Thailand juga kita mungkin tidak boleh mendapatkan pemain-pemain top mereka seperti Trasil Dangda, yeah, kan. Tapi kita boleh dapatkan pemain pemain grade B mereka seperti Wiratum Norbudin, bek kanan pasukan Thailand ketika menewaskan skuad kebangsaan kita pimpinan Dullah Saleh ketika, yeah, AF 2014. Uh-huh. Dan beberapa pemain lagi lah yang kita boleh lihat. Mungkin kita tak boleh dapatkan grade A mereka yang ke Liga Jepun tu, tapi kita boleh dapatkan grade B mereka. Ini mungkin baru percubaan pertama. Kita, yeah, mungkin perlu memberikan lebih peluang. Mungkin yang terakhir dari Akhil Rashid, nampak lega bila cakap terakhir tu. Untuk perkembangan karier anda, Akhil, kalaulah peminat menyaksikan rancangan kita sekarang ini, mungkin apa sasaran anda? Sekarang baru 19 tahun. Apa sasaran secara peribadi untuk Liga Bahasa Sepak Malaysia ini? Sasaran saya untuk Liga Malaysia ni nak jaringkan gol. Lepas tu nak bagi komitmen yang terbaik lah untuk coach. Lepas tu nak balas kepercayaan coach lah kalau dapat diberi peluang. Lepas tu nak upgrade sikit lah. Apa dia? Nak upgrade ke depan. Okey. Okey. Anda selesa beraksi di bahagian tengah? Bahagian tengah kurang lah. Lebih tepi lah. Di bahagian tepi lah supaya boleh upgrade lagi lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih Akhil Rashid kerana bersama dengan kita di sepanjang siaran ini. Juga Ahmad Muzamir bersama dengan saya. Mungkin perbincangan ini akan lebih kita perhalusi nanti. Yeah. Terima kasih juga kedua-duanya. Semoga berjaya, Akhil. Okay. Kita berhenti rehat seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian Spy Bola dan juga Hello Liga Malaysia akan menyusul. Jangan ke mana-mana. Okey, terima kasih. Kita kembali di Scoreboard pada petang ini dan kita ingin teruskan dengan perkongsian bersama dengan Spy Bola. Kali ini membawakan kepada anda kehangatan Kongres Persatuan Bahasa Sepak Malaysia FAM yang akan berlangsung pada 14 Julai nanti, dan tentunya selepas pencalonan ditutup pada 11 Mei tempoh hari, tiga nama menjadi sebutan untuk persaingan tiga penjuru merebut jawatan nombor satu dalam FAM sendiri di dalam merencana haluan bola sepak negara. Dan tentunya Spy Bola ada cerita untuk merungkai persaingan tiga penjuru jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. Hai, apa khabar semua? Kembali bersama Spy Bola minggu ini. Selepas episod pemilihan kerajaan yang melanda seluruh negara, elok rasanya Spy Bola rungkai juga kisah pemilihan kerusi nombor satu dalam hierarki bola sepak negara. Selepas hanya diteraju oleh golongan bangsawan dan diraja, pemilihan kali ini bakal menyaksikan buat pertama kalinya bakal menjadi rebutan dari golongan marhain. Selepas TMJ melepaskan jawatan tidak lama dulu, perebutan kerusi jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia terus hangat diperkatakan, menjadi tanda tanya dan teka-teki siapa yang layak duduk di persada tersebut. Saya surat meletakkan jawatan saya sebagai Presiden FAM. Satu tugas dan satu tanggungjawab yang pasti berat untuk dipikul dan sangat mencabar untuk dilaksanakan di dalam lanskap bola sepak negara yang semakin rumit kala ini. Selepas tamat tempoh pencalonan pada 11 Mei lalu, tiga nama terus menjadi tumpuan. Pencalonan mengejut orang lama Tan Sri Anwar Musa dan kemasukan muka baru dalam bola sepak Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Zabidi, juga pengurusi ISN, memberi cabaran kepada calon pilihan Datuk Haji Hamidin Muhammad Amin. Persaingan tiga penjuru yang jarang berlaku di FAM, jadi Spy Bola dapatkan pandangan dari orang-orang lama. I still feel lah, bagi saya, I think Dato' Hamidin will be the right choice for the candidate. Bagi saya lah, sesiapa juga jadi presiden pun tanggungjawab dia memang is great, you know. You have to organize the whole thing, you know. So it's not just namesake only jadi presiden. Dalam TMJ menamakan Datuk Hamidin yang juga setiausaha agung persatuan ini, tiada reaksi yang boleh kita dapati dari calon pilihan ini.
Namun bagi pencabarnya, Dato' Azim nampak yakin dan bersedia untuk menerajui badan induk itu walaupun beliau tidak terlibat secara aktif di dalam arena bola sepak. Ini bukannya saja saya sendiri ataupun PBNP sahaja. Saya juga kena dapatkan maklum balas daripada Persatuan-Persatuan Bola Sepak Negeri. Itu yang penting. Jadi kalau nak kata pengalaman pengurusan FAM itu begitu baik, pasal apa prestasi pasukan bola kita masih tidak baik? Apapun, tarikh 14 Julai bakal menjadi satu lagi tarikh keramat dalam kalendar bola sepak negara ke arah wajah FAM yang baharu. Semoga berjaya sepak bola ucapkan. Jumpa lagi. Okey, Tan Sri Anwar Musa mendapat pencalonan dari KLFA, Persatuan Sepak Kuala Lumpur, manakala Datuk Sri Azim mendapat pencalonan dari Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang. Dan tentunya selebihnya pencalonan adalah hadir dari beberapa persatuan sepak negeri kepada Datuk Hamidin. Dan ini semua akan kita ketahui siapa presiden baru Persatuan Bola Sepak Malaysia pada 14 Julai nanti. Dan ketiga-tiga calon ini tentunya masih lagi mempunyai tempoh untuk membalas semula pencalonan mereka sama ada mereka setuju atau tidak. Baik, kita ingin teruskan di segmen Hello Liga Malaysia. Dan pada minggu ini kita ingin berkenalan dengan rakan pasukan Akhir Rashid serta tadi, iaitu Alvaro Silva, pemain pertahanan dari pasukan Kedah. Silakan. Hello Liga Malaysia. I started playing football very young, with I think 7, 8 years, with a friend and with my brother. And I started to play better than them and started to grow with the young team, you know. My first team was in Jaén, one city of in the south of Spain. After I started to grow all national, these small cities team. After go some tournament, go play good and start to join to Malaga Club de Football. No, I play. I start like midfield. Start until 18 years. I have in Malaga one coach and he put me behind. He put me like central defender. He told me I can give more like central defender and I start to play central defender. For me, the player always I see and I want to play like him is Carles Puyol, because he has very good character. He's aggressive player. I like central defender. I have some friend play here before, like Kiko Insa, Nacho Insa, and sometimes I speak with them. They speak very very good about Malaysia. And I was here 2 years ago in Kedah. I came to sign, but finally I cannot sign. And I remember I was in one friendly game. I watched it one friendly game against one team third division, and the stadium was full friendly game. And I say I can't believe one day I want to play here. And finally I get it. I love Malaga because I was there 7 years in the young and 3 years in the first team. And for me I love Malaga and Malaga and Kedah now. Favorite number, I like number 4. Just I like number 4 because I don't know, same always central defender have this number. I to play I like the number, but for me no is very important the number. I can have another number. Friendly, I am a family and happy. The family, the carpet. Because always is joking, always do something stupid, something for joking. Personal title, try to win some trophy, how much we can, you know. Of course, the league, we try to stay in the first position.
Hello Liga Malaysia. Ya, itu pemain pertahanan pasukan Kedah dan tentunya sangat menarik juga untuk kita sama-sama saksikan perkembangan karier beliau bersama dengan pasukan Kedah. Kita nak berehat seketika kerana selepas ini ahli-ahli kita juara akan masuk dan mengambil tempat. Jangan ke mana-mana. Okey, terima kasih. Di blok terakhir skor Extra Time petang ini, seperti biasa kita ingin bawakan kepada anda. Yang pertamanya, ahli-ahli kita juara, ada tiga cerita untuk kita kongsikan pada hari ini dan semuanya cerita yang baik-baik sahaja. Kita dengarkan apa cerita di ahli-ahli kita juara pada petang ini. Ahli-ahli kita juara minggu ini, kita mulakan dengan satu benchmark yang berjaya dicapai oleh pemain muda negara Matthew Davis. Biarpun baru berusia 23 tahun, pemain berdarah campuran Australia itu berjaya merekodkan penampilan ke-100 dalam Liga Malaysia tempoh hari ketika aksi bertemu Terengganu. Pernah beraksi bersama pasukan Perth Glory, Matt berkelana ke Liga Malaysia pada 2015 selepas diberi kerayatan negara ini. Tahniah kami ucapkan. Musim perpindahan jendela kedua nampaknya bukan hanya buat para pemain, jurulatih juga ada yang bertukar. Terbaru, Azrai Khor ditamatkan perkhidmatannya oleh Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan. Berikutan, prestasi yang tidak menentu, malah hanya satu kemenangan dari 10 perlawanan. Pemecatan Azrai dan pelantikan jurulatih yang baru menyaksikan pasukan The Junks telah melantik 3 jurulatih untuk musim ini. Anugerah Pemain Terbaik Kendalian Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM kembali dan baru sahaja diumumkan hari ini, penyerang hijau kuning Sandro Mendoca da Silva dipilih selaku pemain terbaik edisi April. Beraksi cemerlang sepanjang saingan Liga bersama Kedah dengan 2 gol dan 2 assist bulan lalu. Sandro menerima hampir 30% undian. Tahniah kami ucapkan. Jumpa lagi minggu depan. Okey, itu cerita di ahli-ahli kita juara minggu ini. Banyak lagi yang akan kita kongsikan pada minggu hadapan. Bersesuaian dengan setiap minggu, segala yang menarik akan kita bawakan di sini di Scoreboard. Baik, ada satu lagi cerita. Ini berkenaan dengan zon bola dan tentunya demam Liga Bola Sepak Eropah telah sampai ke penghujungnya. Ada cerita di zon bola. Jom sama-sama kita saksikan. Pemain tengah Manchester United, Michael Carrick, beraksi pada perlawanan terakhirnya menentang Watford malam semalam. Carrick yang telah pun mengumumkan persaraan sebagai pemain bola sepak diberi guard of honour oleh kedua-dua pasukan sebelum perlawanan bermula. Dia bakal diberi tanggungjawab sebagai staf kejurulatihan Manchester United pada musim depan di bawah penyeliaan pengurus Jose Mourinho. Antara kejayaan yang dicapai oleh pemain England itu ialah memenangi Liga Perdana Inggeris banyak 5 kali, juara Piala FA sekali dan memenangi Liga Juara-Juara Eropah pada tahun 2008. Masih lagi dengan Liga Perdana Inggeris, pemain Liverpool Mo Salah telah memenangi anugerah kasut emas untuk musim ini. Pada perlawanan menentang Brighton dan Hove Albion semalam, Salah menjaringkan satu gol buat Liverpool sekaligus mencatatkan gol ke-32 peribadinya dalam saingan Liga. Dan jumlah itu telah memecah rekod terbanyak jaringan di dalam satu musim yang sebelum ini dipegang oleh Cristiano Ronaldo, Alan Shearer dan Luis Suarez dengan 31 gol. Momentum jaringan itu juga pastinya diperlukan menjelang aksi perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah menentang Real Madrid nanti. Barcelona hanya memerlukan satu lagi perlawanan untuk mencipta rekod tanpa kalah satu musim dalam saingan La Liga Spanyol. Rekod tanpa kalah juara bertahan La Liga itu akhirnya lebur apabila tewas 5-4 ketika bertemu Levante di Estadio Ciudad di Valencia awal pagi tadi. Emmanuel Boateng menjadi wira buat Levante apabila jaringan hat-tricknya berjaya mencalar rekod skuad kendalian Ernesto Valverde itu. Gol-gol Barcelona dijaringkan oleh Philip Coutinho dengan 3 gol dan satu jaringan dari Luis Suarez. Okey, itu perkongsian di zon bola dan tentunya Liga Perdana Inggeris telah tamat secara rasminya semalam, tetapi masih lagi persaingan di Liga Juara-Juara Eropah. Dan kita kembali kepada persaingan
Liga Bola Sepak Malaysia akan bercuti pada minggu ini, tetapi perlawanan ke-11 akan berlangsung pada 22 dan 23 Mei nanti. Ayuh sama-sama kita simak bagaimana kesemua 12 pasukan akan bertemu pada perlawanan yang ke-11 nanti. Terengganu akan menentang pasukan Perak di Kuala Terengganu, Kuala Lumpur menentang pasukan Kelantan, menarik di Stadium Ceras Kedah. Akhil Rashid akan bersama dengan rakan-rakannya menentang pasukan Pahang, manakala PKN PFC menentang pasukan Selangor di Stadium Pulau Pinang, manakala Melaka United menentang pasukan PKN SFC. Dan akan kami bawakan secara langsung di TV9 di saluran ini, JDT menentang pasukan Negeri Sembilan dari Larkin. Dan ini adalah perlawanan yang ke-11, ibarat pertengahan liga yang kalau boleh kita katakan bakal menentukan ataupun menjadi penanda aras kepada prestasi pasukan sepanjang persaingan Liga Super 2018. Itu cerita perlawanan yang ke-11 dan tentunya akan banyak lagi untuk kita bawakan, dan pasti akan menjadi lebih menarik kerana perlawanan ini akan berlangsung secara rasminya pada bulan Ramadan, dan tentunya ini akan memberi impak kepada prestasi dan juga bagaimana proses adaptation daripada para-para pasukan ini untuk mereka menghadapi perlawanan di bulan Ramadan. Dan tentunya ada 5 perlawanan yang akan berlangsung sepanjang bulan puasa nanti, dan ini tentunya akan memberi satu perspektif berbeza kepada persaingan Liga Bola Sepak Malaysia. Terima kasih kepada anda bersama dengan kami. Diharap segala perkongsian di sini dapat membantu anda untuk kita terus menghangatkan lagi kehangatan Liga Bola Sepak Malaysia. Di dalam kita memberikan sokongan, tidak salah rasanya untuk kita memberikan teguran yang bermanfaat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Hanif Miswan, mewakili segala tenaga kerja produksi Sukan TV9, Skopo Extra Time, dan juga rakan penerbit, Nur Syah Mahsuan. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat petang.